Halo auto lovers. Setelah gambar Batten Honda City Hatchback bocor di media sosial awal tahun ini, sebuah foto uji jalan kendaraan kembali tersebar. Tutup kamuflase, tes jalan mobil pabrikan Jepang itu dilakukan di Thailand. Tertangkap kamera untuk pertama kalinya, mobil hatchback tersebut diklaim memiliki desain seperti Honda City generasi ke-7 yang telah resmi meluncur di negeri Gajah Putih. Tapi tunggu dulu auto lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Seperti dilansir Car and Bike, Honda telah beberapa kali menghadirkan mobil hatchback dengan nilai histori sedan. Meski wujudnya tak terlihat jelas, bagian belakang mobil yang memiliki spoiler yang dipasang di atap ke depan, mobil ini diprediksi memiliki wujud seperti Honda City versi sedan terbaru dan memiliki lampu depan LED. Untuk jantung pacu, Honda City Hatchback diprediksi mengadopsi mesin IC turbo 1,0 liter yang berkekuatan 120 TK dan torsi 173 Nm atau mesin bensin 1,5 liter EVTIC dengan 100 TK dan torsi 145 Nm seperti versi sedan. Hingga saat ini, tak ada keterangan pasti kapan mobil tersebut akan diperkenalkan dan fitur unggulan yang menjadi daya tariknya. Walau belum pasti, informasi yang beredar juga menyebut kemungkinan Honda City Hatchback akan menjadi pengganti Honda Jazz di beberapa negara. Honda City generasi kelima menjadi kendaraan dengan peringkat keselamatan tertinggi di Asia Tenggara versi ASEAN NCAP New Car Assessment Program. Dalam tes tersebut, mobil pabrikan Jepang ini memperoleh 5 bintang. Dengan skor keseluruhan 86,54 dari 100 uji tabrak depan, samping, dan evaluasi fitur keselamatan. Selain itu, All New Honda City juga mendapatkan nilai 44,83 untuk perlindungan terhadap penumpang dewasa atau adult occupant protection AOP dan 28,85 untuk perlindungan penumpang anak-anak atau child occupant protection COP. Sedangkan untuk Safety Assist Technologies CATS, nilai yang didapatkan menjadi 18,89. Menjadi model pertama Honda yang diuji oleh ASEAN NCAP, Honda City berhasil mempertahankan kinerja keselamatan bintang 5 sejak 2012. Telah resmi meluncur secara global di Thailand November 2019 lalu. Honda City generasi terbaru berhasil mencatatkan lebih dari 16.000 unit pemesanan hingga 15 Maret 2020. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.